PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman menghadiri kegiatan Isra Mi'raj yang diselenggarakan di Pesantren Ana 2, Kampung Sukawarna Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019. Dalam sambutannya, PLT Bupati mengatakan, peringatan Isra Mi'raj sinergi dengan pembangunan akhlak di Kabupaten Cianjur dan selaras dengan visi dan misi Kabupaten Cianjur lebih maju dan agamis. Herman mengutarakan setelah peristiwa Isra Mi'raj yang merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan hanya satu malam merupakan peristiwa penting bagi umat Islam. Pada peristiwa ini sebagai umat Muslim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan sholat lima waktu. Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan program keagamaan pemerintah Kabupaten Cianjur yang salah satunya menjalankan sholat berjamaah. Menurut Herman, gerakan sholat subuh atau sholat berjamaah lima waktu ini merupakan kewajiban setiap muslim. Dalam gerakan inilah pemerintah Kabupaten Cianjur mengajak seluruh umat muslim, khususnya di Kabupaten Cianjur, untuk terus melaksanakan sholat lima waktu. Melaksanakan memperingati Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW di Pesantren Anabiyah di Kecamatan Cugenang, Desa Sarampat. Alhamdulillah antusias masyarakat sangat bagus dan yang luar biasa di sini pesantrennya banyak diikuti oleh kaum milenial, oleh anak-anak muda yang rambutnya gondrong. Ini merendahkan semangat ya. Dan saya berdoa mudah-mudahan kampung ini menjadi berkah Allah SWT.